tadi bilang katanya nggak mau capek katanya gitu ya. Nah, nanti kalau udah duduk dulu biar dia mau duduk dulu di sini. Katanya capek nggak mau keluar keluar di atas. Katanya capek nggak mau keluar di atas ya. Benar yang mau diomongin jadi. Kayak begitu. Nah, jadi jangan marah-marah begitu dong, sabar. Bina Allah sama sopir. Barusan ini orangnya telepon. Nih, yuk, ada kambing, ada pohon kambing dua. Gitu kan. Aku capek banget, kita gak bisa dianterin. Gitu kan. Ngambil aja sini dulu, gitu. Terus, kenapa gak bisa putusan ngambil alin-alin yang ngerjain sih? Kan? Gitu. Kasihan, Bo, udah dibawain doang, gak kayak usahain, kata lu gitu. Seru aja orang sono gitu bawain ke sini siapa kayak gitu kan ada kan banyak orang. Jadi bagaimana ini? Lu capek-capek ngos-ngosan ngomong jalannya. Ya kalau dibawain mau ngajain ya. Ya kalau emang udah dibawanya terpaksa dikerjain. Mau saya pikir kan hari kemarin sekarang kan udah pada selesai saya pikir ya Tas. Ya, makanya saya juga santai-santai. Terus tadi kan nelfon orangnya lagi, maksudnya kita mau ngambil keputusan tinggal gitu, tapi gak diangkat kan? Hah? Gak diangkat. Tapi kalau ada yang bawain mau kok kan dari sono? Ya mau, terpaksa. Udah gitu kan kok bukan, kalau misalnya dibawain beli gas dulu di sini, bilang gitu. Gas stoknya harus beli dulu. Nah, iya, pakai gas. Terus dibakar gitu. Nah, gue gak tau deh kalau itu. Iya, mungkin beli gas dulu. Ntar telepon dah, bang. Iya, soal kalau udah terpaksanya diantar ya kita kerjakan gitu. Nah, tapi kalau belum, kalau kita yang harus ngambil ke sana, misalnya jam segini berangkat ke sana kan kayaknya nggak cukup satu jam. Biasanya di sana mungkin ngobrol, kalau cukup ndas nang mangpang. Udah apa sih udah sediain kue cincin buat orang sono. Jadi kalau udah ngambil kesini juga nggak apa-apa dapat kue cincin dia juga bayar ojeknya lah ibaratnya ya gitu. Jadi nggak capek atas kakinya ya tadi mama sampai sini juga ya, ya. Ayo lagi ya catering apa catering kok catering juga ya tahu ya tahu Tas kalau di videoin Tas.